Kita awali dari Rio siang, Saudara. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi kemunculan tapir di sekitar komplek perkantoran Bupati Pelalawan. Tim saat ini masih berupaya melakukan pencarian tapir. Kemunculan seekor satwa dilindungi jenis tapir dengan nama latin Tapirus indicus di sekitar kompleks perkantoran Bupati Pelalawan, Jalan Abdul Jalil, Kabupaten Pelalawan beberapa waktu lalu. Bahkan videonya sempat viral di masyarakat. Selain terekam kamera handphone warga, kemunculan tapir hingga masuk ke rumah warga yang berada di Jalan Akasia juga terekam kamera pengawas atau CCTV. Terkait kemunculan seekor tapir yang terjadi, Kepala BBKSDA mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi kemunculan untuk melakukan penangkapan terhadap tapir. Tapir yang ditemukan di Pelalawan beberapa hari yang lalu gitu ya, tim kami sudah turun ke lokasi, tetapi ketika itu tidak menemukan lagi tapir. Akan tetapi tadi malam CCTV yang menemukan adanya tapir tersebut, sehingga tim kita turun lagi ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap tapir tersebut. Dan nantinya kalau sudah tertangkap, kita akan relokasi ke habitatnya. Genman juga berharap masyarakat yang melihat atau menemukan keberadaan tapir agar melaporkannya ke BPKSDA Riau untuk dilakukan penangkapan. Ahad Laila Isnin melaporkan.